Sonora FM. Minto Suwito Siam atau dikenal dengan sapaan Mbah Minto Klaten meninggal dunia pada Rabu 22 Desember kemarin. Mbah Minto dikenal ketika pada 2020 lalu berperan dalam video parodi Gagal Mudik. Video viral dan mendapatkan respon positif. Berpulangnya Mbah Minto Klaten dibenarkan pemilik channel YouTube Ucup Klaten, Muhammad Sofyan alias Ucup, saat dikonfirmasi Kompas.com Kamis 23 Desember pagi. Ucup mengatakan, Mbah Minto meninggal dunia pada Rabu malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Mbah Minto menjadi perhatian publik setelah perannya dalam video parodi Gagal Mudik pada 2020 lalu. Dalam video parodi itu, nenek yang berusia sekitar 80 tahun tersebut memerankan peran sebagai simbok atau ibu. Sedangkan Ucup berperan sebagai anak. Video yang viral di YouTube dengan durasi 9 menit. Video yang viral di YouTube dan Instagram dengan durasi kurang dari 1 menit itu merupakan video yang diikutkan dalam lomba himbauan pencegahan COVID-19 yang diadakan Polres Klaten. Video tersebut menggambarkan kisah seorang anak yang sudah merindukan ibunya dan ingin pulang kampung. Sonora FM.